Karena prak-prakan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka anu bakal dilakonan dina awal bulan Januari 2020 hiji moal di Paju Sagemblengna. Paguyuban Pasundan minangka salah sahiji yayasan pendidikan swasta bakal nitena status wilayah di sabudeureunana samemeh ngijinan pihak sakolaan ngalarapkeun KBM tatap muka. Minangka salah sahiji yayasan pendidikan swasta anu panggedena di Jawa Barat, paguyuban Pasundan tacan ngawajibkeun sakumna sakolaanana ti mimiti SD tepi ka SMA tur SMK keur ngalakonan kagiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka luyu karena instruksi pamarentah anu rarancangna bakal disorang ti mimiti awal Januari 2020 hiji. Dina prona eta kawijakan teh dicokot lantaran pihak paguyuban Pasundan nyingla risiko sumebarna COVID-19 anu tepi ka kiwari masih mahabu. Sanajan kitu pihakna bakal nitenan status COVID-19 di sabudeureun lokasi sakolaan samemehna. Upama eta sakolaan dina status zona hijau, pihak sakola diijinan ngalakonan kagiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka. Tapi upama eta sakolaan pernahna di zona merah, pihak sakola dipahi ngalarapkeun KBM tatap muka. Nah, kecuali kalau sekolah Pasundan yang berada di zona hijau sudah kita persilakan jalan. Kira-kira kita tidak mau ambil risiko. Menyelamatkan anak itu jauh lebih penting juga. Hanya masalahnya kita harus betul-betul kita semua berkontribusi terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan ini yang masih diabaikan ya, yang masih kurang sadari. Coba. Di sagedengan eta, pamarentah ngaliwatan Kementerian Pendidikan boga rarancang bakal ngokolakeun prak-prakan KBM tatap muka di satengahing sasalad COVID-19 dina awal bulan Januari 2020 hiji nu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.